Guys, ini roladenya yang udah matang dan pastinya enak banget. Kalian bisa coba di rumah. Guys, dan aku Bacchella. Kali ini aku mau buat rolade daun singkong. Nah, di sini aku punya satu butir telur. Terus ada kaldu jamur, ada garam, ada merica bubuk, ada lidi, ada daun pisang. Terus ada juga singkong rebus, ini cari yang mudah. Terus ada tahu. Nah, sekarang langsung aja aku mau hancurin tahunya dulu. Guys, kalau udah halus kayak gini, baru sekarang aku masukin bumbunya sama telurnya. Jadi ini bumbunya secukupnya aja di sini. Mama, aku mau tambahin telurnya. Baru kita campur, kita aduk. Aduk sampai campur rata. Udah campur rata gini, baru habis itu langsung kita taruh di daun pisang, campurin sama daun singkongnya ya guys. Nah, sekarang aku mau bungkus roladenya ini sama ini tahu yang udah dihalusin tadi. Ini terus baru dikasih daun singkong secukupnya aja ya. Ini dikira-kira aja ya mas seberapa daun singkongnya. Ini daun singkongnya sampai segini nih kalau dipotong ya. Tuh ya, direbus. Baru ditaruh lagi tahunya sampai nutupin daun singkongnya nih di atas ini.
Udah. Kalau udah baru dikunyah. Pelan-pelan, ini harus pelan-pelan. Oke. Ini juga ulunya harus kencang. Terus baru dilipat begini. Hati-hati ya, soalnya bisa pecah daunnya. Itu guys, harus hati-hati. Jadinya supaya nggak patah. Baru yang sebelahnya lagi. Ini harus diapain biar gak keluar nanti. Tuh harus diapain. Nah dia, nah gini guys, kalau udah dia dulu. Oke, nanti aku kembali lagi kalau yang lainnya udah pada dibungkus. Oke guys, tunggu. Oke guys, ini yang udah jadi yang udah dibungkus. Sekarang langsung aja kita rebus. Udah pancinya udah patah, kira udah begini. Karena aku mau masukin ini saladnya. Disusun. Udah kita tutup. Terus kita tunggu 15 menit. Oke, terus kita tunggu 15 menit. Oke guys, nah ini roller dia udah dikukus tadi, udah didinginin, terus dipotong-potong, siap untuk digoreng. Dan di sini juga ada telur untuk membaluti rollernya ini. Ini telurnya udah dikasih kaldu sama garam tambahannya. Ini telurnya, terus habis itu iya, sambil kita tunggu juga ini apa sih, minyaknya panas, kita tunggu panas terus kita ngocok telurnya aja. Terus sudah baru ini roladonya dimasukin sini. Ini roladonya tunggu dingin dulu ya, kalau enggak nanti hancur pas dipotong. Pelan-pelan aja terus nanti dimasukin minyak panasnya. Oke guys, terus hati-hati juga sih sebenarnya. Oke guys, ini minyaknya udah panas ya, coba dulu ya. Nah ya guys, sudah panas minyaknya. Sekarang waktunya dimasukin ke dalamnya. Ini masukinnya pelan-pelan aja ya. Ini puterin, itu masukin ini guys. Wah guys, masukin yang pelan-pelan aja ya guys. Guys, ini roladenya yang udah matang dan pastinya enak banget. Kalian bisa coba di rumah. Oke guys. Itu masih panas banget guys ya. Oke, bagi yang belum jangan lupa like, comment, subscribe channelku. Biar kalian bisa lihat-lihat video masak aku yang selanjutnya. Oke guys, sampai di sini aja video kita kali ini. Jangan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.